Oke teman-teman, sesuai dengan video saya sebelumnya, saya akan memulai membaca cerita dari Angry Birds Komik Operasi Omelet. Mulai dari cerita pertama, yaitu Bom Cegukan. Ya, langsung saja. Bisa dibaca bersama-sama. Nah, kita mulai dari sebelah kanan atas itu. Jadi kita bisa melihat satu persatu bagaimana alur ceritanya dan tentunya akan membuat kalian semua terhibur selaku pembaca. Jadi ceritanya bom ini cegukan akibat dia meminum air dari air terjun itu terlalu terburu-buru, padahal Red sudah menyuruhnya pelan-pelan. Langsung saja kita lihat lanjutannya. Oke, halaman selanjutnya. Dan ini adalah salah satu Piggy yang jenius yang bernama Profesor Piggy. Dia memberikan keterangan mengapa bom bisa meledak, namun sayangnya rakyat Piggy termasuk bahkan Kopral Piggy ini tidak mengerti mengenai apa yang dijelaskan oleh Profesor Piggy. Maka Profesor Piggy langsung saja menjelaskan bahwa bisa juga karena sulap. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Oh ya, ini kebetulan ada burung lain nih. Nanti mungkin di komik selanjutnya akan dijelaskan mengenai karakter yang paling lengkapnya. Dan ini adalah lagu yang bom baru buat untuk harapan supaya meredakan cegukan itu dengan nyanyi dengan keras. Namun sayang sekali, bom juga masih meledak. Duar! Dan akhirnya lebih baik si Hal mendengar lagu ledakan saja si burung bumerang itu. Oke, lanjut. Dan ini Stella, salah satu burung betina juga, burung pink. Jadi mencoba mengagetkan bom dengan harapan bom juga sembuh. Namun sayang sekali tidak berhasil dan Piggy-Piggy tertawanya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Dan ini ada sedikit kesalahan pada cetakan kali ini, bahwa burung kembar tiga ini masing-masing bernama Jim, Jack, dan Jay. Namun di sini tertulis adalah Jim, Jack, dan Jack, padahal harusnya Jay. Dan perlu kalian ketahui bahwa ketiga burung blue ini atau burung biru ini merupakan keponakan dari Bom. Lihat saja, oh, salah satu dari mereka menyebutnya Bom sebagai paman. Oke, lanjut. Ya, mereka menggunakan cara unik, namun sayang sekali ini tidak berhasil dan meledak lagi. Dan akhirnya si Red mencari siapa yang mengerti obat-obatan, yaitu Matilda. Nah, lanjut. Menghirup teh herbal. Ya, begitu. Tapi sayangnya masih tidak berhasil. Dua. Dan akhirnya mereka ditertawakan Piggy. Hahaha. Oke, lanjut. Akhirnya karena Bom sudah kesal dan bosan, akhirnya dia mau pergi ke ketapel agar terbang ke daerah Piggy.
Namun menurut Red, biasanya dia harus bilang tunggu sampai membuat rencana yang bagus. Tapi karena kedengarannya bagus, lalu ya tidak masalah bagi Red karena Red sebagai pemimpin kawanan. Dan kita lihat. Dan ya begitu ceritanya teman-teman. Dan membuat para Piggy semakin panik. Ingin masuk ke dalam bunker. Namun bilang Kopral lebih dahulu. Dan ketika bom akan mau meledakkan dirinya, tapi tidak bisa. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Dan ternyata, hey, sepertinya berusaha cegukan malah membuat cegukanku sembuh. Wow, aku harus memberitahu yang lainnya. Teman-teman, aku sembuh. Begitulah kata bom. Dan kemudian dalam bunker, sunyi. Ya, setelah pikir para pijaman, namun entah mengapa, entah di akhir cerita, para pigi-pigi yang cegukan. Oke, sekian teman-teman video dari cerita pertama Angry Birds Comic dari Operasi Omelet yang berjudul Bom Cegukan ini. Ya, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.